Bahasa Arabnya Asyura, mustaq pengambilannya dari kata asyaratun. Asyaratun artinya 10. Jadi Asyura ikut tanggal 10 Muharram. Wal bajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi beberapa malam tanggal 10. Karena malam tanggal 10 ada keistimewaan. 1-10 Zulhijjah. Iki tanggal 10 Zulhijjah adalah malam istimewa atau malam lebaran haji. Iku sebut walayalin asyr. Kemudian malam tanggal 10 Muharram, itu termasuk walayalin asyr, malam istimewa yang Allah berikan pembelaan Allah terhadap nabi-nabinya Allah. Kanjeng Nabi Adam diterima taubate pada tanggal 10 Muharram, dipertemukan dengan ibu Hawa iki pada tanggal 10 Muharram. Dipertemukan di mana? Di satu tempat, di satu padang yang bernama Arafah. Tempat pertemuan asale kanjeng Nabi Adam karo ibu Hawa diabadikan di satu bukit yang bernama Jabal Rohmah. Ningkono ana tugu, jere bahasa kita mah tugu I love you ne Nabi Adam karo ibu Hawa. Kemudian kanjeng Nabi Nuh alaihi salam digeni banjir bandang. Gedung banjir bandang apa diberi banjir? Nabi Nuh dakwah, ngajak umat ibadah ning Gusti Allah, ngajak umat bertauhid ning Gusti Allah, gati merugul umat. Fadora gelem. Rabbil tadar alal ardil kafirin dayyara innaka in tadar hum yutul ibadaka wala yalil illa fajirun kafar. Nabi Nuh melaknat ning umat sing merugul. Ku jaluk dihancurakan. Tuh, akhirnya apa? Ning kono jere Gusti Allah, wis Nuh hari mengkono nandur jati teh saiki. Tuh, kon nandur jati ngejaluk ning Gusti Allah, minta kepada Allah agar umatnya diturunkan azab, Allah perintah kon nandur jati. Apa urusanane? Tapi Nabi Nuh tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Nandur teh pirang tahun, ora suwe 200 tahun. Setelah wis 200 tahun, nah iku jati 200 tahun digai kenang Gusti Allah ning negara iku kemarau panjang 40 tahun. Akhirnya ana perintah sing Gusti Allah, Nuh, coba deleng wit jati sing ditandur wis gede durung. Dideleng wis gede, wis saiki tebang gawe perahu. Arsiteknya siapa? Malaikat Jibril langsung arsitek gawe perahu. Gawe kapal, 3 tingkat kapal lega. Panjangnya iku kapal 200 meter. Paku yang digunakan untuk pembuatan perahu Nabi Nuh, bengen pakune paku sing kayu. Apa sebutnya? Patis. Iya, mengenal. Iku 124.000 paku patis iku. 124.000 sama dengan jumlah para nabi. 124.000 nabi, jumlah wali 124.000 wali. Karena perintah Allah, tidak banyak bertanya. Kemarau panjang, musim panas, Nabi Nuh gawe perahu. Yaitu umat orang resep pada sengit. Dia sih ngomongakan. Jadi orang aneh kita ngebangun, ada sih ngomongakan. Iya. Wong Nabi Nuh gawe perahu. Jere masyarakat apa-apaan sih. Nuh pun panas-panas mungkin gawe perahu. Ning dia ada banyu, ning dia ada banjir. Apa urusan Nabi Nuh ngungkruk be, walau halangan rintangan datang membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Diejek wong gawe ning duhur gunung Nabi Nuh gawe perahu. Lantai pertama, lantai bawah genah binatang buas, lantai kedua genah binatang jinak ternak, lantai ketiga bene genah manusia. Tiga lantai panjang 200 meter. Gawe dialogi, diejek kenang uang masyarakat tetangga sing ora resep ngejek. Nabi bae diejek ya komo kelas kita. Iya betul. Iya bener. Jan ora kudu aneh. Sing jaman bengen lah anggap ta iki perahu lah. Ya bangunan kin perahu guna muat umat supaya selamat. Bahtera safinatun najah, perahu keselamatan. Akhirnya tetap gawe. Begitu wis dadi Gusti, wis dadi tonggo ni benu. Tenang be dikit. Tekang mutah sing ejek. Ora buru ning goni. 7 bulan dirakate kalau buru dibangun. Iya, go. Akhirnya begitu wis dadi, Gusti wis dadi tonggo ni nu. Tenang be. Wis dadi
Coba lari wong sengit memang ya sengit baik tetap istadi ya. Iya, sengit baik ku wong saking sengitnya jere anak ketua grup pun. Wis kita parani bengi-bengi parani. Premen prawo no kita parani. Terus bareng-bareng kita modal ning kono. Masyaallah wong saking sengitnya. Lah prawo nabi no di sini kita mau durung apa-apa durung singi-singi kan. Bareng-bareng wong sedesa ngising ning prawo nabi no kabeh sing sengit-sengit ku. Kono premen wis milu be. Ayo pokone. Nabi no moro-moro nabi no balik kan ning gunung prawo nego. Masyaallah. Nabi Nuh apa marah? Orang. Kayak panitia nih, warlok marah. Gagal nih gara apa? Yakin. Jadi Nabi Nuh iki perintah Allah, pasti anak apa-apa ya Allah sing ngebela. Ora mungkin ora dibela. Bangunan Allah kudu bangunan kita jadi Nuh. Jadi Nabi Nuh. Terjadi ning kagara iku, ning kampung iku, ning desa iku pada kena penyakit kabeh. Iku kualat tuh. Sing padang isi ning kono pada gering kabeh. Sing buduk, budik, kurap, bengek segala, sing mules weteng, ini semua macam-macam orang diduruk padahal mengiku kotorane kena Nabi Nuh. Orang diduruk dibalik kenang Gusti Allah. Terus wis berobat pranen lah kasing waras, ana siji wong blati kayu. Apa ngerencek ya bahasa kita mah. Itu ya penyakit buduk. Budi wis berobat menjadi orang waras, kepleset ning prau Nabi Nuh. Kau kenang kotoran pun waras, waras. Akhirnya begitu balik kan berak dek ya. Woi kita waras. Cakup maning kulit kita. Sirap berobat ningdi orang dingin di lembenta. Kepleset ning prau Nuh bah. Kenang iku waras kita. Akhirnya kabeh wong. Nah bukan iya. Dicoba maning diusapi waras di kena salep. Kau dek sing modal dek sing betah. Akhirnya senjata makan. Dia sendiri sing bengek ngembil maning sing lara weteng ngembil tekan peragat ora kudu Nabi Nuh sing ngebersih deke dewek sing ngebersih. Ikulah pembelaan Allah hebat skenario Gusti Allah. Jadi ketika ada orang membenci kita, ada orang masuk kita, orang kudu dibalas. Biarkan kok gak ada yang termakan oleh kebenciannya sendiri. Iya betul. Selesai bersih kabeh digai udan kenang Gusti Allah. Digaya udan patang puluh dina patang puluh bengi ora liren-liren awan bengi udan terjadi banjir bandang ning kono perintah Gusti Allah Nuh umat andika binatang kabeh kon manjing prau binatang-binatang dicekel kenang Nabi Nuh sing dicekel ning tangan kanan iki binatang lanang sing dicekel ning tangan kiri binatang wadon dipisah ruangan ega jadi Nabi Nuh manjing kabeh wahai kabeh makhluk-makhluk baik binatang ataupun manusia sing nunggang perahu iki selama banjir aja ana sing turu bareng walaupun iku laki rabi sebab apa iki perahu wis kapasitasnya ngepas ukurannya ngepas sebab apa lamun iki kongal melakukan hubungan suami istri bakal meteng berarti nambah beban iki perahu surut kabeh terjadilah udan banjir anak Nabi Nuh papat ngan sing telu ngilu ning Nabi Nuh sing pak sing kepapat marada bader arane Kanan. Akhirnya wis manjing kabeh sing bulan apa digawe banjir bulan Rajab tegang asate iku tanggal 10 Muharram berarti pirang bulan Rajab Rawah Puasa Sawal Hafid Haji Muharram 6 bulan. 6 bulan digawe banjir. Wingi kita lagi banjir kenang dina. Tong minggu ya. Begitu wis 6 bulan jare Gusti Allah, ya ardu bla'i wahai bumi leg-leg iki banyu iki. Terus kemudian langit kon liren aja udan maning. Banyu dileg nang bumi, langit wis ora muduni udan maning. Maka asat ning di terdampare asat teku prau Nabi Nuh berserah umat teh ning kono Nabi berserah umat ning gunung Jud daerah Irak ning kono. Begitu wis asat jare Nabi Nuh wahai umat wis ayo saiki wis asat kita bareng-bareng mudun. Alhamdulillah mudun masih adakah kalangan yang tersisa sok kumpuli kabeh. Akhirnya pada ngumpuli jadi ada 7 biji-bijian sing tersisa. Jadi sisa perbekalan selama 6 bulan yang perahu, ada 7 biji-bijian sing tersisa, diantaranya gandum, ya, terus adas, kacang, ya, termasuk kacang putih, kemudian kacang kacang full, kacang kulit kucing dicabut,
dan beberapa biji-bijian ning kono. Wis saiki jenengan dino kumpulaken kabeh. Dikumpulaken kabeh disijikaken dimasak jadi bubur tujuh rupa. Tuh, untuk makan bersama ning tanggal 10 Muharram. Gawe bubur mantap ning Jawa, mak anda bubur suro iku dibuat dari tujuh rupa. Apa ngalap barokah he? Saking riwayat Kanjeng Nabi Nuh ketika Asyura makan bersama. Jadi dalam ini kita makan bersama aja rebutan. Makan bersama aja tabaruk ngalap barokah saking riwayat Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kembang, kembang iku set pahit-pahit teh kembang iku kembang mak ana madune. Tetap ana madune. Artinya apa? Madu iku akeh manfaatnya. Supaya kita urip jadi akeh manfaat dengan sesama. Kembang iku mengeluarkan harum, mengeluarkan wangi. Urip kita iku kudu wangi. Mantak ana bahasa sili wangi. Sili wangi. Kudu sili wangi yang antar sesama. Kudu saling asah, saling asih, saling asuh. Ya, aja saling musuhan. Ketika ada orang lain musuhi kita, balaslah dengan kebaikan. Ketika ada orang membenci kita, balaslah kebencian itu dengan kasih sayang. Biarkan dia akan terhukum dengan kebaikan kita. Wong orang baik nih kita, balas dengan kebaikan. Maka akan lebih termasa terhukum ketika dibalas dengan kebaikan. Lebih ribet maning deh kayak waktu preman Arab sing di jalan sengit deh kita sengit deh kayak mau baik baik tuh mengkonon anda kayak Mbak Ajum anda uang sengit langsungnya ngasah golok deh kayak iya nyembeli ayam ya alhamdulillah iya alhamdulillah.